Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PPR, selamat datang di One Stop PP. Oke, di video kali ini saya akan mereview satu liquid yang fenomenal, yang susah dicari dan sering dibilang liquid gaib. Sini saya mau review yaitu liquid Outdrips. Nah, ini dia liquid barunya Outdrips ketiga, yaitu Outdrip banana ya. Sebelumnya kan udah ada Outdrip P1 yaitu rasa sereal susu, dan Outdrip P2 itu rasa kacang hijau. Nah, ini yang terbarunya Outdrip P3 rasa banana. Nah, sebelumnya sebelum kita cari tahu gimana rasanya, kita langsung lihat aja tampak dekatnya seperti apa. Outdrip banana hadir dalam botol cabai gorilla 100 ml. Desainnya sama persis dengan Outdrip sebelumnya, hanya beda warna. Untuk tutupnya warna hijau dan yang lainnya warna kuning ya dominannya. Desainnya sama persis Outdrip banana. Ini untuk deskripsi sama peringatan, kemudian ini juga ada komposisinya. Sudah bercukai, nikotin 3, VG 7030, 100 ml GPS distribution X Team Queen Juice. Ini tidak ada yang aneh dan sama persis dengan saudara-saudaranya. Mari kita coba gimana rasanya. Di video ini murni apa yang saya rasakan, dan apa yang saya rasakan belum tentu sama dengan apa yang kalian rasakan. Walaupun kita pakai mod yang sama, RDA yang sama, kawat yang sama, rasanya belum tentu sama dengan apa yang saya rasakan, apalagi kalau kita pakai device yang berbeda ya. Oke, kita langsung aja cobain gimana rasa dari Outdrips Banana V3 ini. Untuk wanginya sendiri, saya nyium wanginya sih sama persis ya sama Outdrips yang P1. Yang kecium hanya wangi sereal dan juga susunya, tapi nggak kecium wangi pisangnya. Iya, nggak kecium. Karena kita langsung aja cobain. Di sini saya running di 75 watt dan dapat 0,16 ohm ya. Ya, untuk di sini kita bahas TH-nya dulu ya. Kalau untuk saya ini TH-nya soft, tapi kalau udah dicobain 3 sampai 5 kali puff baru dari soft itu naik jadi ke medium. Nah. Dan
Untuk layer rasanya, menurut saya pas di inhale itu yang kerasa itu sereal sama susunya. Jadi persis banganget sama outdrip P1. Persis banget. Nah, untuk pas exhale-nya itu baru ada kerasa pisangnya, tapi kerasa pisangnya itu rasanya tipis. Dan pas di after test, rasa pisangnya itu memang kerasa. Tapi jadi kerasanya itu rasa pisangnya itu ngeblend ya, ngeblend sama sereal dan susunya. Tapi kalau menurut saya itu tetap enggak terlalu kerasa. Untuk karakter pisangnya sendiri di sini menurut saya sih karakter pisangnya itu kayak pisang biasa, bukan pisang sun-fried. Dan untuk karakter manisnya, manisnya itu nggak terlalu manis, nggak terlalu oversweet, dan juga dibilang nggak manis juga nggak sih, biasa ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 buat karakter manisnya ada di angka 7. Oke, nah untuk kalian pecinta outdrip P1 dan P2, pasti menurut saya ini rekomen outdrip P3 atau outdrip rasa banana ini rekomen sih buat kalian. Tapi di sini saya sedikit agak kecewa karena tadinya saya pikir outdrip P3 atau outdrip banana ini tuh rasa pisangnya tuh benar-benar keluar banget gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Oke. Nah, buat kalian yang pengen dapetin outdrips banana P3 ini, kalian bisa dapetin di store-store vape terdekat kalian, dan ini dibanderol dengan harga Rp185.000. Oke, sekian video dari saya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe dan juga like. Dan buat kalian yang belum berumur 21 tahun, jangan dulu nge-five, tetaplah menjadi peppers yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.